Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video-video dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview beberapa video paling mengerikan. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Seorang pria yang sedang nyantai di teras rumahnya pada saat malam hari dikejutkan dengan kemunculan sesosok penampakan yang terlihat mirip seperti sosok kuntilanak. Coba kalian perhatikan. Terekam di kamera, penampakan tersebut terlihat samar-samar, seperti hanya bayangan yang tebus pandang. Tapi nampak jelas sosok itu memakai pakaian putih dan berambut panjang seperti sesosok kuntilanak. Sosok tersebut hanya berdiri diam di tempat yang gelap di dekat pohon sambil memperhatikan pria itu. Seorang pria yang iseng-iseng merekam wanita yang tengah asik berjoget di panggung karnaval ini tak menyadari adanya penampakan sosok putih aneh yang berada di atas rumah warga di samping panggung tersebut. Coba kalian perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok penampakan tersebut berwujud seperti sesosok pocong yang berdiri diam memperhatikan orang-orang yang berada di panggung. Si perekam yang sedang asik melihat wanita yang tengah asik berjoget itu pun tak menyadari adanya penampakan tersebut dan terkejut setelah melihat kembali hasil rekamannya itu. Seorang warga Thailand dengan sengaja menyimpan sebuah kamera menghadap ke halaman belakang rumahnya untuk mengintai suatu sosok yang mereka sebut Krasue atau yang biasa kita kenal dengan Kuyang. Perhatikan baik-baik videonya berikut ini. Seperti yang kita lihat, ada penampakan objek aneh yang tiba-tiba saja muncul turun dari atas pohon. Sosok itu hanya berbentuk kepala dengan wajah perempuan, berambut panjang acak-acakan, dan di bagian wajahnya terlihat seperti organ dalamnya yang menggelantung. Sosok tersebut hanya muncul beberapa detik, lalu kemudian kembali terbang naik ke atas pohon, dan menghilang tak terlihat lagi keberadaannya. Video menyeramkan yang dibagikan di TikTok ini direkam oleh dua orang pria, yang mana pada saat itu mereka sedang melakukan penelusuran di sebuah perbukitan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat adanya sosok-sosok makhluk aneh dan misterius yang terlihat sangat mengerikan. Coba kalian perhatikan. Thank you.
Seperti yang kita lihat, makhluk-makhluk misterius tersebut berbentuk sangat aneh, memiliki sayap di punggung dan bermuka sangat menyeramkan. Merasa tidak aman berada di lokasi itu, mereka pun memutuskan untuk bergegas pergi dari sana. Kamera di dashboard mobil ekspedisi yang tengah mengantar barang ini merekam penampakan objek aneh di saat mereka tengah di perjalanan melewati jalan sepi yang jauh dari pemukiman. Coba kalian perhatikan. Terekam dengan sangat jelas, sosok putih yang awalnya berdiri di pinggir jalan itu tiba-tiba saja melompat dengan sangat cepat ke arah mobil lalu menghilang lenyap begitu saja. Dan jika diperhatikan baik-baik, sosok itu bertubuh transparan yang tidak mungkin itu adalah seorang manusia. Video aneh yang dibagikan di TikTok oleh Edi Agustina 162 ini memperlihatkan adanya suatu penampakan putih aneh yang terlihat seperti berdiri di atas seorang pengendara motor di depannya. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, penampakan putih tersebut sekilas mirip dengan sesosok pocong yang memiliki ukuran badan yang sangat tinggi dan besar. Sosok itu seperti berdiri tegak di atas pengendara tersebut dan sesekali badannya miring ke arah samping. Bagaimana pendapat kalian mengenai keanehan video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Video ini adalah rekaman dari dashcam mobil, yang mana pada saat pengendara mobil tersebut yang sedang melewati sebuah jalan yang sangat sepi, dibuat terkejut dengan penampakan sosok berpakaian putih di pinggir jalan. Coba kalian perhatikan. Seperti yang kita lihat, ada penampakan sosok wanita berpakaian putih yang terlihat aneh berdiri diam di pinggir jalan. Rambutnya terurai menutupi wajah dan kakinya terlihat pucat. Pengendara mobil tersebut yang melihat penampakan itu pun sontak terkejut dan ketakutan. Seorang pria dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya ketika dirinya iseng-iseng merekam tingkah kedua anaknya yang sedang bermain di bawah kasur. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, setiap kali anaknya tersebut masuk ke bawah kasur, matanya berubah menjadi putih menyala. Padahal yang kita ketahui, mata manusia normal tidak seperti itu ketika berada di tempat yang gelap. Bagaimana pendapat kalian mengenai keanehan video ini? Silakan tulis di kolom komentar.
Seorang pengendara mobil yang sedang melewati jalan yang gelap dan sepi di tengah-tengah hutan dibuat ketakutan saat melihat adanya sosok perempuan berpakaian putih yang berjalan sendirian di jalan tersebut. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok perempuan berpakaian putih tersebut berjalan dengan perlahan menuju masuk ke dalam hutan yang sangat gelap itu. Si pengendara mobil yang ketakutan pun sontak langsung berhenti dan memundurkan mobilnya sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Video ini adalah cuplikan salah satu episode di acara TV Dunia Lain yang berlokasi syuting di Pantai Selatan. Seorang pria yang menjadi peserta harus menyerah karena merasa sangat ketakutan di saat melihat kemunculan bayangan putih yang berjalan di atas air. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai keaslian video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.